Halo, udah lama ya nggak bikin video santai seperti ini ya? Atau bisa dibilang udah lama aku nggak bikin video Q&A ya? Terakhir aku bilang di komunitas post itu nyuruh kalian ngasih pertanyaan ke aku, yaitu tulis hashtag tanya jauh Arvan gitu. Kira-kira aku nulis di komunitas post itu 3 bulan yang lalu ada palingnya 3 bulan yang lalu ya. Mohon maaf ya guys kalau aku belum menjawab pertanyaan kalian semua ya. Tapi untuk hari ini, aku ya bakal bikin video santai saja ya sambil menjawab pertanyaan kalian semua ya. Oke? Mari kita jawab pertanyaan kalian ya. Dari yang pertama, selamat atas 500k subscribernya bang. Semoga bisa cepat 1 juta subscriber ya. Amin. Pertanyaannya, apakah abang Furi? Aduh, kenapa kok pertanyaan awal mesti nanyain aku Furi ya? Aku ya sebenarnya bukan Furi guys. Tapi ya terserah kalian sih mau nganggap aku Furi atau enggak tak. Aku ya gak pernah nganggap diriku Furi gitu loh. Aku ya cuma ya karakter yang dikutuk jadi manusia serigala saja sih. Bukan kayak, oh abang ini pasti Furi ya. Abang Furi, abang Furi. Bang Arvan ini Furi ya. Abang Furi ya. Padahal aku gak pernah nganggap diriku Furi sama sekali loh. Padahal aku ya cuma normal aja kehidupanku di real life gitu. Normal-normal aja gitu. Paling aku cuma nonton-nonton YouTube lah tentang dokumentasi gitu. Dan ya akhir-akhir ini aku mulai nonton drakor akhir-akhir ini. Serius, aku gak bercanda itu. Kalau kalian tanya kenapa skinku serigala, sebenarnya sih ceritanya aku ini cuma sederhana aja. Aku ini dikutuk jadi manusia serigala saja ya. Tapi di dalam diriku ini masih ada sisi manusianya. Bukan berarti aku kayak Furi atau apa gitu. Ya jawabanku yang sederhana aja guys. Ya aku ya gak pernah nganggap diriku ya Furi. Ya itu guys jawabanku. Bukan Furi guys diriku. Walaupun karakterku serigala ya. Arvan versi manusia tuh keren kali ya. Oh tentu saja. Apakah Arvan ialah wibu? Dame. Kapan main sama Nevin Gaming? Nevin tolong kolaborasi bareng. Bang, suka gak kalau gak punya pacar? Bisa dibilang sih, aku ya kepingin punya pacar sih kalau bilang seperti itu sih. Tapi untuk sekarang aku masih gak kepikiran untuk punya pacar dulu ya. Kapan diriku ini punya pacar sih? Aku ini sudah ngejomblo 25 tahun anjir. Bang Arvan punya akun apa saja selain YouTube? Aku ya punya akun Instagram, TikTok. Ya 2 akun itu saja sih. Walaupun aku jarang ngeposting di sana ya. Tapi ya jangan lupa di follow ya Instagramnya aku dan TikToknya aku juga. Kenapa Bang Arvan suka serigala? Oke, ini aku gimana ya jalan jelasinnya ya. Pokoknya ya aku yang alasan milih karakter serigala ya. Ya sudah, gitu saja. Aku ya ceritanya aku ya simple aja guys. Seperti aku bilang tadi itu. Ya aku kan ceritanya dikutuk jadi manusia serigala. Dan aku punya kekuatan. Kekuatan dari manusia serigala itu, walaupun diriku bodoh ya, nggak tahu ya cara memakai kekuatan manusia serigalanya ya. Umur berapa sekarang? Tahun ini aku umur 25. Bang Arvan punya hobi apa saja? Aku hobinya paling ya cuma main game, tidur-tiduran gitu. Apa juga ya kadang-kadang ngedit-ngedit asal-ngasal aja gitu loh. Ya ngedit video, ya ngedit video-video apa gitu ya. Ya, yang enggak aku posting gitu cuma ya iseng-iseng aja lah. Dan juga kadang-kadang aku iseng-iseng kayak ya bikin gambar gitu, ngedit gambar gitu biar kelihatan keren gitu. Ya begitulah guys, hobiku. Arvan pernah enggak keselak cicak terus cemberut? Enggak pernah. Tapi aku pernah keselak kecoa guys waktu aku minum air. Kapan upload RMCC? Masih enggak tahu guys, aku masih belum lanjutin RMCC sama sekali guys masih. Dari mana kenal Rian Yayan dan Kitten? Ya, aku kenal Rian Yayan dan Kitten dari Discord, guys. Kenapa jomblo? Karena diriku masih belum ada niat untuk mencari pacar. Kenapa abang selalu gelut sama Rian Yayan? Eh, gelut? Perasaan aku gak pernah gelut deh sama Rian Yayan deh. Memang kapan aku gelut? Perasaan gak pernah deh. Padahal aku sering ngobrol kok sama Rian. Apakah abang Furi? Enggak. Nge YouTube terinspirasi dari siapa? Ya banyak lah, mungkin dari YouTuber luar, mungkin kebanyakan aku ya dari YouTuber luar lah. Hewan favorit apa? Hewan favoritku paling ya anjing bisa, kucing ya bisa sih. Paling aku kalau untuk anjing jenis yang aku suka paling anjing corgi. Kalau untuk kucing, aku kepingin kucing dari Inggris, kucing British itu yang warna abu-abu. Karena bentuknya lucu itu bentuknya itu. Bang Arvan, awal pertama bikin video itu sendirian apa sama teman abang?
aku awal bikin video itu ya sendirian sih. Abang sampai sekarang udah punya pacar atau kepikiran buat punya pacar? Belum, Bang. Ini maksud pertanyaannya apa sih, maksud pertanyaannya ini sih? Aku masih belum ada niat untuk mencari pacar sih. Kalau kepikiran kepengen punya pacar ya pasti ada sih. Cuma belum ada niat sih. Kenapa sih banyak kasih pertanyaan kapan aku punya pacar ya? Mana Arfan bocilnya, Bang? Arfan bocilnya lagi sekolah guys sekarang. Bang, kapan kesurupan lagi kayak di sana SMP? Eh? Kesurupan? Bahasanya aku gak pernah kesurupan deh di sana SMP deh. Apa iya? Katanya kamu belum pernah kesurupan. Apa pernah nggak buat animasi Minecraft? Itu aku pernah kok bikin animasi di video RMCC ku dan juga di video mana lagi ya? Ya rada banyak sih yang nggak bisa aku sebutin ini. Dan juga aku pernah bikin animasi buat BPK SMP guys, BPK SMP The Movie itu guys. Bang, kenapa abang nggak masuk bakwan SMP? Karena nggak diundang guys. Bang, kenapa Bang Kitten jarang upload? Kok jadi tanya ke aku? Mending langsung tanya ke Kittennya langsung. Bang, kenal nggak Bang LSTL? Pernah, tapi cuma ngobrolnya sebentar doang. Bang, pernah nggak main game ML? Nggak pernah, aku bukan tipe pemain ML. Kira-kira abang pernah nggak lihat hantu? Pernah sih, aku pernah lihat hantu di sawah-sawah, guys. Bang, kenapa Bang Arfan memutuskan jadi YouTuber? Ya, karena dulu cita-citaku kepingin menjadi YouTuber, guys. Cita-citaku dulu. Apakah abang wibu? Dame. Nama Arfan itu dari mana sih? Ya nama Arfan itu nama asliku guys itu. Cuma ya tinggal aku kasih petik S aja. Nah artinya huruf S itu ya Sanjaya. Jadi nama asliku ya Arfan Sanjaya. Ya kalian bisa langsung panggil aku Arfan. Abang pertama kali nge-YouTube tahun berapa? Aku nge-YouTube pertama kali tahun 2013. Abang waktu nge-YouTube pertama kali, abang malu nggak bang? Ya pasti ada rasa malunya lah pastilah. Apa ngonten setiap hari atau setiap satu minggu sih? Aku ngonten itu tergantung moodku, tergantung ide kontennya, dan juga tergantung proses ngeditnya juga guys. Ya guys, aku ngedit video sendiri dan mikirin ide kontennya juga harus sendiri guys. Tapi kadang-kadang aku yang upload sih seminggu ya bisa 2 video atau 1 video. Ya pernah sih aku ngupload seminggu 3 video langsung sih. Ya tergantung lama projectnya juga ya. Oke, ini kan aku sudah selesai menjawab pertanyaan kalian semua ya. Ini aku ya nemu beberapa komentar sih. Ya seperti ini sih komentarnya sih yang ketemu sih. Kenapa ya cara kentrung emosinya Van itu kadang-kadang emosinya Van itu pingin sama Rina, makanya yang diambil Rina yang ngambil dia buatmu nantangi teman buat battle song. Terus Elin emosinya Van memang terlalu jauh kayaknya. Tenaganya kuat, kuat tenaganya Van. Itu kuat jadi makan yang berat sama si mamanya yang berambut panjang terus pakai topi orange. Ini ngomong opo toh ini? Wow, mirip anjing. Iya, karena aku anjing. Bukan anjing deh, aku serigala deh. Bang, jam dibuat jam berapa? Ya kan buat ngecek waktu. Gimana sih? Arfan jadi manusia dong. Terus sekarang aku gak bisa jadi manusia untuk sekarang. Wow, mungkin segitu ya untuk video hari ini ya. Kan aku kan sudah menjawab pertanyaan kalian dan membaca komentar kalian ya. Mungkin segini saja ya untuk video yang santai ini ya. Oke? Well, mungkin kita akhiri dulu ya untuk video hari ini ya. Oke, bye-bye. Kayaknya aku harus joget Sule deh kayaknya ya. Ya kayaknya aku joget aja lah, mumpung gak ada orang yang lihat. Bentar. Anjir, rekamannya masih nyala.